kalau beruntung kita bakalan dapetin secret karakternya kayak gini. Dan jujur gue ngarep dapet yang ini sih. Si tampan dan berandu ini loh guys. Dan kita lihat isinya siapa. Terasa tipis sih. Satu. Ah, look at that! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing SpongeBob dari Mighty Jax lagi, Meme Edition. Jadi setelah kemarin gue udah unboxing SpongeBob dari Mighty Jax ini, ternyata banyak banget yang suka guys. Bahkan video ini diminati lebih banyak daripada video gue sebelumnya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah mendatangkan banyak adset. Maksudnya terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videoku. Karena aku senang kalau kalian senang juga. Jadi kali ini karena antusiasmenya bagus, gak lama-lama langsung gue buka lagi nih SpongeBob x Mighty Jax, yang dimana kali ini bakalan lebih keren lagi karena ini meme edition. Jadi bakalan banyak banget easter egg dari SpongeBob. Kayak misalnya nih ya, bakal ada karakter SpongeBob yang imajinasi, ada juga karakter SpongeBob yang lagi mocking gitu, bakal ada Squidward ganteng juga, ada SpongeGuard juga guys, bahkan bakal ada juga DoodleBob, yaitu SpongeBob yang digambar sama SpongeBobnya sendiri. Dan seperti biasa kalau kita hoki, kita bakal mendapatkan hidden karakter kayak gini. Dan gue ngincer yang ini sih guys, Squidward yang tampan dan berani. Maksudnya berani. Jadi udah tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa langsung meet and greet sama SpongeBob-nya, langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Oke, ini dia box SpongeBob dari Mighty Jax-nya. Sudah ada di depan kita semua. Lo bisa lihat dari tampak depannya guys, udah kelihatan meme pertama, yaitu SpongeBob imajinasi. Dan dia setengah tengkorak gitu, keren banget. Di sini ada logo SpongeBob SquarePants dan juga Nickelodeon tentunya, yang menandakan kalau ini tuh license guys. Dan juga logo Freenie's Hidden Dissectibles. Sekali lagi, Frini itu adalah nama dari artisnya, yaitu Jason Frini. Dan ada tulisan Meme Edition. Karena emang mainan kali ini bakalan banyak easter egg-nya gitu, guys. Kalian pasti pernah ngeliat ini jadi meme gitu lah. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Di sini ada beberapa karakter yang lucu-lucu banget dan kita bakalan dapetin nanti. Dan lo bisa lihat sendiri kan, ini meme-able banget kan. Lo liat tuh, mulai dari Om Deddy Corbusier, maksudnya Squidward ganteng, bahkan sampai DoodleBob kayak gini. Dan kalau beruntung, kita bakalan dapetin secret karakternya kayak gini. Dan jujur gue ngarep dapet yang ini sih. Si tampan dan berandu ini loh guys. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Sama aja ya guys ya. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Ada logo Freenie's Hidden Dissectibles Meme Edition. Tampak belakangnya kira-kira seperti itu. Cuman logo SpongeBob SquarePants. Tampak atasnya kira-kira seperti ini guys. Ada logo Freenie, Nickelodeon, dan juga Stephen Hillenburg. Ada logo SpongeBob SquarePants. Dan sisanya cuma tulisan, kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari SpongeBob Meme Edition ini. Dan langsung aja sekarang kita slepetin guys. Langsung aja kita slepetin kayak gini. Ini nih satisfying banget nih. Dan ini dia boxnya setelah kita berhasil telanjangi guys. Let's go, kita buka ya. Tuh, dua. Wow. Dapat 12 coy. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hah? Karena kan tadi di sini cuma ada 9 gak sih? Kok ini dapat 12? Apakah kemungkinan kita mendapatkan secret karakter menjadi besar guys? Seperti punya saya. Mari langsung kita buktikan dari box pertama ini guys. Kita ambil dulu ya guys ya. Dan langsung aja kita slepetin kayak gini. Buki! Wow, di sini kita mendapatkan... Alright! Stand base-nya menarik banget coy. Tuh liat tuh, stand base-nya kayak kue gak sih? Kayak pancake matcha gitu loh. Dan jujur gue belum tahu kita bakal dapat apa. Langsung aja kita buki guys. Slepetin lagi. Dan kita lihat isinya apa. Satu, dua, tiga. Oh my god, look at that. Kita mendapatkan Deddy Corbuzier. Maksudnya Squidward ganteng guys. Gila, ini keren banget coy. Ada loh yang bikin Squidward ganteng kayak gini. Buset, sampai ada bulu dadanya bro. Sumpah guys, ini keren banget gak sih? Dan lucu banget gitu loh. Lo bisa lihat Squidward gantengnya bener-bener mirip Om Deddy sih. Iya gak sih? Tuh, mirip Om Deddy, tinggal pakein kacamata hitam doang nih. Dan bener-bener kayak di kartunya, dia mukanya kayak tegas gitu. Jadi makanya dinamain Handsome Squidward. Dan lo bisa lihat sendiri kira-kira seperti ini penampakannya kalau udah dibelah guys. Kayak kemarin lengkap sama tengkorak dan juga jeroannya kayak gini. Dan lo bisa lihat ini detailnya bener-bener keren banget sih. Look at that butt. Jadi gue cukup terkejut nih, opening pertama langsung dapat yang epic kayak gini coy. Semoga kita dapat Squidward yang versi tampan dan beraninya. Dan anyway, bisa ditempelin ke stand base-nya kayak gini guys. Nah, jadi bisa berdiri kayak gitu. Sekarang kita lanjut lagi unboxing box selanjutnya. Dan gak cuma itu, ini di box-nya guys, kita mendapatkan kartunya gitu.
Wow, keren banget coy. Jadi ada profile card-nya Handsome Squidward kayak gini. Dan juga ada kartu dari Mighty Jax-nya kayak gitu coy. Tinggal di-scan aja tuh kalau mau. Jadi kira-kira seperti itu box pertama guys. Sekarang lanjut ke box kedua. Langsung kita ambil box kedua ini ya guys ya. Kita selepetin kayak gini. Hey, oh iya, ternyata. Dan kita lihat isinya apa guys. 1, 2, 3. Yes, kita mendapatkan surprise Patrick guys. Jadi ini meracu sama meme-nya Patrick yang lagi terkejut gitu. Dan kira-kira seperti ini penampakannya coy. Ini yang gue bingung kenapa nggak ada lidahnya di anatominya ya. Anjir, anjir, kaget gue. Bener nih kalau ngeliat belakangnya ya guys. Ya, lo bisa lihat ada celengan di sini. Sumpah ini detailnya epic banget sih. Jadi itu dia box kedua guys. Kita mendapatkan surprise Patrick. Sekarang lanjut lagi ke box ketiga. Kita ambil lagi box ketiga ya guys ya. Kita selepetin kayak gini. Buki. Oh yeah. Dan kita lihat kita mendapatkan apa. What the heck? What the heck? Guys, ini secretnya guys. Oh my, oh look at that. Cuma ini secretnya coy. Karena kalau kalian perhatiin nih di boxnya, kalau yang secret itu posenya adalah SpongeGar gitu guys. Dan ternyata kita mendapatkan SpongeGar yang versi secretnya coy. Sumpah ini kece banget sih. Wow, 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 wow. Tapi kalau gue boleh jujur sebenarnya ya, gue berharap secretnya itu kayak karakter lainnya gitu loh. Misalnya kayak Patar kek, atau neneknya SpongeBob kek. Ini tuh sebenarnya cuma SpongeGar yang sebenarnya kita bakalan dapat dicat ulang aja jadi kayak gini coy. Dan warnanya pun cenderung monoton sih menurut gue, kayak cuma gini doang gitu loh. Tapi mungkin ini style dari artisnya sendiri, jadi respect juga buat yang udah buat. Cuma sebenarnya gue berharap lebih aja sih. Tapi gue tetap seneng kok mendapatkan sticker kayak gini. Dan gue pengen cek sih ini harganya berapa ya. Oke, ini kalau gue cek ya, SpongeGar yang Stone Age kayak gini yang secretnya itu ada yang jual 300.000 di luar negeri guys. Dan itu lebih mahal dari semua karakternya sih yang gak secret. Karena gue beli ini satu set 12 box itu harganya 1.125.000. Jadi kalau dirupiahin satunya ini sekitar 94.000 lah. Nah ini ada yang jual 300.000. Jadi lebih mahal yang kayak gini ternyata. Malah lebih mahal yang monoton kayak gini ternyata chatnya guys. Karena emang dia secret sih. Tapi ya kira-kira seperti itu secret karakter yang kita dapetin. Lanjut lagi kita ke box selanjutnya. Langsung kita ambil box keempat ini ya guys ya. Kita selepetin Buki. Dan kita lihat isinya siapa. Ini kayak tipis sih. Semoga Squidward. Alamak jang, dapat Om Ded lagi. Oke, ternyata kita mendapatkan karakter yang sama lagi guys. Bener-bener sama persis, kita mendapatkan Squidward ganteng kayak gini. Udah 2 biji nih. Jadi udah kita move on, kita lanjut lagi unboxing yang lainnya. Kita ambil box kelima ini ya guys ya. Kita selepet Buki. Yeah. Dan kita lihat isinya siapa. 1, 2, 3. Ya Allah Robi. Dapat yang sama lagi cok. Tuh udah 2 biji yang kayak gini bro. Kita mendapatkan surprise Patrick lagi guys. Kita move on lagi sekarang ya. Kita unboxing lagi yang lainnya deh. Ah, elah. Langsung aja kita selepet Buki. Oh iya. Ya. Dan kita lihat isinya siapa. Terasa tipis sih. 1, 2. Ah, look at that. Guys, kita mendapatkan Squidward tampan dan berani seperti ini. Ya Allah. Ini yang gue pengen coy. Seenggaknya gue gak apes-apes banget kali ini. Cukup beruntung gue. Anjir, keren banget coy. Lu bisa lihat bagian tengkoraknya tuh beda ya. Biasanya di kanan, ini tuh di kiri. Dan seperti ini bentuknya. Hidungnya lebih panjang nih guys, kayak gini. Dan rusuknya pun kayak lebih dikit juga. Kayak cuma segitu doang gitu. Lu bisa lihat langsung tuh merah-merahnya di belakang rusuknya. Dan juga ada usus-usus beserta tulang-tulangnya kayak gini, yang nggak ada sendinya. Karena biasanya Squidward itu kayak ada sendinya gitu di bagian tulangnya. Tapi yang ini nggak ada nih guys. Jadi kayak lemah gemulai. Dan tampak sampingnya kayak gini guys, bener-bener tampan dan berani. Dan lo bisa lihat di bagian kakinya kayak ada tentakelnya kayak gini. Jadi ya gue cukup senang sih. Karena ini yang gue dambakan dari awal gue bikin video ini. Jadi terima kasih Squidward tampan dan berani karena telah menampakkan diri. Sekarang kita lanjut lagi unboxing yang lainnya. Kita ambil box selanjutnya ya guys ya. Selepet Buki. Wah, oh iya. Dan kita lihat isinya siapa. 1, 2, 3. Ya, kita mendapatkan Mocking SpongeBob guys. Ini sering banget gue lihat di Twitter nih. Jadi kalau ada orang yang bacot gitu ya, biasanya orang ngeluarin meme kayak gini guys. Dan lo bisa lihat ini bener-bener kayak lagi mocking sih. Kayak lagi ngeledekin lo gitu loh. Ini gue contohin ya, mockingnya tuh kayak gimana ya. Coba lo ngomong apa gitu. Apa? Nah itu deh, SpongeBob itu.
Sponsornya tuh memang kayak gitu, coy. Jadi dia tuh kayak lagi mocking begitu. Lu bisa lihat tuh anatominya kayak ada paruhnya gitu, terus tetap ada tulang belakangnya, dan ya mostly kayak gini aja sih. Ada rusuk dan juga ususnya kayak gini, coy. Jujur ini mantep dan lucu banget sih. Terasa lucu dan juga keren banget, akurat banget sama aslinya, coy. Kita lanjut lagi deh unboxing yang lainnya. Apa? Nih kita ambil box selanjutnya ya guys ya. Kita selepet kayak gini. Buki. Ha. Oke, ini terasa tipis nih. Oh iya. Yeah. Kita lihat isinya apa. Satu, dua. Ya Allah, pantesan tipis. Ternyata kita mendapatkan doodle box kayak gini, guys. Ternyata gambar pun ada anatominya, coy. Lo bisa lihat detailnya kira-kira seperti ini ya guys ya. Kotak gini aja dengan outline yang agak berantakan gitu. Karena emang ceritanya ini kan gambaran gitu kan. Dan dia ceritanya hidup gitu. Makanya kelihatannya kayak nggak rapi gitu, men. Nah, anatominya kira-kira seperti ini, coy. Keren banget sih. Karena bahkan dengan tangan yang nggak jelas kayak gini, tetap ada tulangnya kayak gitu, coy. Dan ya, itu dia box ke-8. Kita mendapatkan doodle box ini. Sekarang kita lanjut lagi ke box selanjutnya. Kita ambil box ke-9 ini. Selepet. Ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya apa. Nih kayak tipis juga nih. Ya. Ah. Hah? Hah? Kita mendapatkan Squidward ganteng lagi, guys. Gue jadi curiga nih, ini secret apa enggak ya? Kok mudah sekali didapatkannya gitu loh. Jadi ya, seperti biasa, karena ini dapat sama, guys. Gue giveaway lagi aja. Silahkan follow dan DM gue aja di Instagram. Karena gue udah punya 2 kayak gini. Yang satu gue kasih kalian aja lah. Jadi jangan lupa follow dan juga DM gue di Instagram. Lanjut lagi ke box nomor 10 ya, guys. Ya. Kita selepetin kayak gini. Buki. Let's go. Semoga yang imajinasi, semoga yang imajinasi, semoga yang imajinasi. Aduh, masih doang. Ini sih kayaknya Patrick sih. Ya. Kita mendapatkan secret karakter, guys. Kok gue beruntung banget kali ini ya? Dapat secret karakter mulu gitu loh. Dan secret karakter ini adalah si surprise Patrick yang dicat jadi kayak gini stylenya, guys. Gimana ya? Monoton sih. Jadi kayaknya ini tuh kayak dikutuk jadi batu gitu gak sih Patrick? Tapi gue seneng banget karena gue hoki bener nih. Gue udah dapat 4 aja di secret karakternya. Sekarang inceran gue tinggal SpongeBob yang imajinasi. Jadi lanjut lagi ke box selanjutnya ya, guys ya. Slemen. Buyah. Wata. Dan kita lihat apa ini isinya, guys. Lah, 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 lah. Kita mendapatkan doodle bob lagi ternyata. Kurang hoki nih, kurang hoki nih. Kita lanjut lagi, guys. Ini dia box terakhir dan nggak mungkin bukan yang imajinasi dong. Tapi bentar deh. Gue nggak dapet sponsor yang asli nggak sih? Ini ya nggak sih? Karena harusnya gue tuh mendapatkan sponsor yang asli kayak gini, coy. Tapi ini sisa satu box dan gue cuma berkesempatan dapetin ini ataupun ini doang nih. Sumpah, cuma di antara dua itu doang, coy. Ini agak aneh sih, jujur sih. Kenapa gue nggak dapet yang normal? Malah dapet yang sama berkali-kali gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini dia moment of truth-nya, guys. Aduh. Ah, gue sih bener-bener berharap yang imajinasi sih. Walaupun sebenarnya gue kecewa juga kalau gue nggak dapet yang sponsor aslinya. Karena kayak nggak komplit aja udah beli satu set gitu loh. Jadi udah langsung aja moment of truth, kita selepet kayak gini. Buki. Ya. Dan ini dia, guys. Moment of truth-nya, guys. Sumpah, ini seru banget sih. Karena bener-bener di ending-nya gitu loh. Kenapa gue dapet sponsor lagi? Gue literally jadi kayak orang ini, tau gak? Kayak, mana yang pelangi? Anjir lah, gue dapet yang ini lagi, guys. What the heck? Ini udah habis loh. Eh, mana bro? Wah, menurut gue sih ini error sih, guys. Kayaknya mereka salah naro gak sih, jujur ya? Karena gak mungkin banget loh, ini di covernya ada, bro. Masa gue malah gak dapet, malah dapet yang ini, coy. Gue kira gue cukup beruntung, ternyata malah makin apes. Kampret, kampret, kampret. Jadi ini dia last piece, kita mendapatkan sponsor yang sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Karena gue ngincer yang pelangi, guys. Yang imajinasi. Dari awal udah gue mention itu loh. Malah dapat 2 sponsor kayak gini. Walaupun beda versi sih. Cuma, ya lu ngerti lah maksud gue. Mighty Jax, tolong benerin ini dong. Masa gue udah beli satu set kayak dapat yang imajinasi? Itu kan di covernya, bro. Jadi ya udahlah, kira-kira seperti itu, guys. Unboxing 12 box Mighty Jax Meme Edition ini. Gue dengan berlapang dada harus relakan SpongeBob yang imajinasi. Jujur kecewa banget sih, guys. Jadi di episode kali ini gue cukup kecewa sih, guys. Karena walaupun gue dapet beberapa karakter secret, tapi gue malah gak dapet main karakternya nih, si SpongeBob imajinasi. Walaupun seperti biasa detail-detail dari main Mighty Jax ini selalu unik, tapi jujur aja gue tetap kecewa karena kayaknya kok mereka agak ngasal gitu naroknya. Kok bisa-bisanya mereka gak naruh karakter utamanya di set kali ini? Padahal biasanya kalau gue beli blind box satu set, semua karakter commonnya harusnya kita bisa dapetin. Dan sekarang buat Terranya harganya berapa?
coy. Ini SpongeBob meme edition dari Mighty Jacks dijual dengan harga 1.125.000 waktu gua beli. Dan jujur aja guys, gua masih bingung sampai sekarang loh. Karena ini ketika gua cek di e-commerce juga ya, rata-rata yang jual satuan itu mereka tuh dapetin secret karakternya juga. Tapi mereka malah enggak jual SpongeBob yang imajinasinya. Jadi kayak ketuker gitu enggak sih, yang common malah rare, yang rare malah common gitu loh. Tapi gimana nih guys menurut kalian? Dengan harga segitu kan tetap mau beli enggak SpongeBob meme edition ini? Dengan probabilitas kalian bakalan dapetin karakter yang sama guys. Silakan komen di bawah aja, dan buat kalian tetap pengen beli semua ini, langsung aja sikat link di bawah, gua udah taruh linknya di bawah. Jadi pas sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Nama gue Medir Nalia, semoga kalian betah di channel gue, dan ingat, mainan adalah teman, dompet adalah korban. Masih kita yang bagus. Oke, ini dia box SpongeBob. Waduh. Penet-penet.